kita lihat kali ini di mana alter ego berhasil membawa ke game yang ketiga. Tapi pasukan para raja, mereka juga tidak akan mengendorkan permainan mereka di game yang ketiga. Sama-sama akan all out di game yang ketiga. Akhir nafas kali ini, kita bakal lihat didapatkan oleh siapa. Ararki atau Alter Ego? So Impel Arena, minta tepuk tangannya. Let's go, kita pecahkan di game yang ketiga. Yeah, dan masih ada kartu altar. Albert terangkat di garis depan. Daniel from Bogor tidak memiliki kartu altar kembali. Dan bahkan di depan sana, Heavy Spin mendapatkan Albert. Terperangkap Albert, tertik dan first blood. Miracle Boy, Heavy Spin belum dikeluarkan begitu saja. Bakal coba di baiting, Lemon terperangkap. Sudah mulai digendong, mencoba didapatkan dan Lemon harus hilang. Kartu altar save the day. Tapi lihat, Heavy Spin sudah dikeluarkan oleh seorang Sally. Miracle Boy gak bisa menyelamatkan kembali pasukan. Lemon di posisi depan sana. Baik time yang dilakukan. Retribution di short point K dan ternyata Sally Boy the Miracle Boy berhasil mendapatkan retribution yang bukan. Sally Boy terperangkap, Heavy Spin for defensive. Mau gak mau dikeluarkan tapi Albert masih mau lebih. Go away from Nino, membuat Albert sakarat tidak mau. Membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tapi Udil masih mau lebih. Team fight kembali terjadi. Dan juga Alter Ego Esports selalu bisa membackup player-player yang udah mulai sekarat. Dan bahkan untuk kali ini pressure dari Alter Ego. Oh my god, Skylar. Skylar stand by out position. Tidak terdeteksi tapi Nino mengusir pasukan Arakyo. Retribution from Albert. Berhasil mengamankan pasukan dari Alter Ego. Tapi Sally Boy mereka boleh mencoba disumbangin begitu saja. Dan from Bogor mencoba menyelamatkan Lemon. Tapi Udil terlalu kuat. Udil too strong. The Spicy Man menumbangkan Lemon di garis depan. Arkyu ini masih belum ready, Ji. Oke, okay, time journey telah dikeluarkan. Triggernya sangat baik, mendapatkan Pai. Tapi di sisi sebaliknya, lihat Sally Boy menangkap dua orang. No following up damage. Tapi lihat Nino free hit. Albert double kill didapatkan. Dan Nino harus ter-take down kali ini. Berhasil mendapatkan satu buah Estus Mania. Nino looking for Sebes. Akan berhasil didapatkan dan Sebes. Nino! Don 20-30 detik lagi tapi di area mid lane. Oke, Lemon memberikan dirinya depan Wild. Lemon akan tertakedown. Meli satu. Go away di pop up dari seorang Nino. Dan kira belakang sana tertinggal dari seorang diri tapi masih bisa men-pickup. Skylar! In the bottom lane. Fokus ke arah base. Gak punya apa pun terjadi. Dan again Skylar berhasil melakukan endgame ke one last hit. Skylar gagal. Oh my god. Dan lihat Goddess Modern-nya membuat Alter Ego harus kehilangan satu buah Lord dengan cepat. Finn, maka dibalikkan kembali keadaannya. Nino terperangkap, dibalikkan kembali keadaannya. Lemon di garis depan, Winter Strider berhasil mendapatkan Lemon. Immortality-nya pecah, Udil bertahan di garis depan dengan ada Immortality yang dimiliki. Dan Sally Boy still survive. Sally Boy, sedikit pasif yang cukup banyak. Kurt Altar terpancing begitu saja, memaksa menuju ke arah backline. Fokus ke arah base-nya, gak beli apapun yang terjadi. Base-nya terhentikan sangat-sangat besar. Dan Alter Ego mematahkan dominasi sang raja. Alter Ego Esports mematahkan dominasi sang raja, membuat raja dari segala raja tunduk pada Alter Ego Esports. Sang raja harus tunduk di bawah kekuatan Alter Ego. Wow, kemenangan yang dinantikan dan gak ada lagi poin penuh untuk RRQ. Dan ini benar-benar beda dari leg yang pertama di mana Alter Ego sudah menemukan jati dirinya kembali. Dan membuat kemenangan lagi dan lagi di week yang keempat untuk Alter Ego Esports. Again, Alter Ego is back on track. Oh my god, Alter Ego akhirnya menemukan jalan untuk kembali kepada jalan yang benar. Lihat fans Alter Ego bersorak-sorai dengan ada kekalahan lustrik yang mereka miliki. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan dua kemenangan. Kali ini bukan kemenangan mudah, kemenangan yang sulit melawan sang raja. Membuat Alter Ego benar-benar terlihat bahagia mematahkan dominasi dari sang raja, Radit. Iya, dan bahkan lihat.